بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن أنس dan dari sahabat Anas. وعن أنس بن مالك dan dari sahabat Anas bin Malik. وعن أنس بن مالك dan dari sahabat Anas bin Malik. رضي mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Anas bin Malik. Qala berkata siapa Anas bin Malik. Awaluma bermula awalnya sesuatu. Kurihat dimakruhkan. Kurihat dimakruhkan apa al-hijamatu berbekam. Lisa ini bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib, sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib. Anna Ja'far ibni Talib bin sesungguhnya Ja'far bin Talib bin Abi Talib. Itu ihtajama berbekam siapa Ja'far. Itu ihtajama berbekam siapa Ja'far. Wahua dan bermula Ja'far itu sha'imun berpuasa.
Pamaramaka lewat siapa bihi dengan Ja'far. Siapa an-nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Ja'far bin Abi Thalib ini berarti adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat ketika Perang Mu'tah, yang tangannya terpotong ketika memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebelah kanan tangannya terputus, bendelanya dilempar ke tangan kiri. Ketika tangan kirinya terputus, benderanya dipertahankan dengan kedua lengannya. Dan ditemukan pada bagian depan tubuhnya lebih dari 90 tusukan pedang. Beliau wafat. Ketika wafat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sahabat-sahabat bertanya, "Siapa yang mengucapkan salam sehingga engkau menjawab salam ya Rasulullah?" Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang mengucapkan salam kepadaku adalah Ja'far bin Abi Thalib. Bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini sekarang sudah ada di surga dan dua tangannya yang terputus telah diganti dengan dua sayap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa terbang di surga. Untuk singgah di mana saja menikmati bagian daripada kenikmatan surga. Sehingga beliau radhiyallahu anhu dikenal dengan sebutan Ja'far At-Tayyar. Sahabat Ja'far yang diberi kemampuan dengan dua sayapnya di surga untuk terbang. Itu karena mempertahankan liwa atau bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi aftara batal. Siapa hadani dua orang ini? Aftara batal siapa hadani dua orang ini thumma rakhasa kemudian meringankan. Siapa an-nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du setelah peristiwa tersebut. Ba'du setelah peristiwa tersebut. Fil hijamati di dalam berbekam lisa'imi bagi orang yang berpuasa. Bil hijamati di dalam berbekam lisha'imi bagi orang yang berpuasa. Wa kana dan ada siapa Anasu sahabat Anas. Wa kana dan ada siapa Anasu sahabat Anas. Itu yahtajimu berbekam siapa Anas. Wahuwa dan bermula Anas. Itu sha'imun sedang berpuasa. Rawahu meriwayatkan akan hadir siapa Daruqutni, Imam Daruqutni. Wa qawahu dan menguatkan akan hadir siapa Daruqutni. Wa qawahu dan menguatkan siapa Daruqutni akan hadis. Jadi
Hadis ini adalah kesimpulan dari semua hadis-hadis sebelumnya mengenai tentang berbekam pada waktu berpuasa. Kemarin ada hadis yang menyampaikan tentang berbekam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika bulan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari orang yang berbekam ketika bulan puasa itu berkah, sehingga para ulama terjadi sesuatu. Ada juga terjadi sesuatu dalam arti ada sesuatu yang tertelan ketika berbekam. Ada juga yang dimaksud membatalkan itu maknanya adalah bisa menjadikan puasa itu batal jika dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun yang sudah sharih bahwa puasa hijamah itu membatalkan puasa dalam hadis sebelumnya, ditakwilkan karena hadis tersebut diucapkan ketika berbekam, keduanya sedang sambil berghibah, sambil membicarakan kejelekan orang sambil berbekam. Maka membatalkan puasa artinya membatalkan makna dan pahala daripada puasa itu sendiri. Akan tetapi, kemudian hadis ini menyebutkan bahwa hukum berbekam sebenarnya itu adalah makruh karena bisa menjadikan orang yang dibekam banyak keluar darahnya menjadi lemah atau yang membekam menjadikan dikhawatirkan ada bagian darah yang ketika disedot menjadi tertelan. Ini bekam zaman dahulu karena tidak ada alatnya. Bekam zaman sekarang, orang yang membekam tidak menyedot darah dengan mulutnya. Karena makanya orang dari zaman dulu, kalau berbekam itu bilmasi dengan tanduk binatang atau sapi, kemudian dilubangin, kemudian disedot. Jadi dikhawatirkan ada darah yang ketelan. Wa'an Aisyata dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anha dari Siti Aisyah. Anna itu pakai sifat mata siapa Nabi itu iktahala memakai sifat mata siapa Nabi fi Ramadan pada bulan Ramadan wahua dan bermula Nabi itu sahibun berpuasa rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah di isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Kalau dalam bersifat mata atau menggunakan sifat mata, tidak ada perbedaan pendapat dan persepsi. Bahwa sama sekali yang namanya menggunakan sifat mata itu tidak ada pengaruhnya dengan puasa. Artinya, tidak membatalkan puasa sama sekali. Bagaimana kemudian pertanyaannya ketika ada orang yang memakai sifat mata terasa kemudian masuk ke dalam tenggorokan dan terasa orang sifat mata mungkin batuk-batuk sebagai reaksi daripada adanya bagian daripada sifat mata yang tertelan atau mungkin melalui terserap melalui matanya. Itu tidak ada pengaruhnya dengan batalnya puasa. Kenapa? Karena masuknya sifat mata ke dalam tenggorokan jika ada yang tertelan, itu bukan masuk melalui manfalin maftuh. Jadi yang membatalkan puasa itu jika
Anggota badung, telinga, ada yang terselap enggak bagian kulit kita menjadi cip. Kenapa? Karena masuk pori-pori. Sesuatu yang terserap oleh tubuhnya ada pertanyaan, bagaimana melalui kulit? Berbeda dengan infus. Infus bisa jadi sebagian besar menyebutkan bahwa puasa membatalkan puasa karena infus itu selangnya dimasukkan kepada bagian daripada saluran darah dan itu adalah bagian yang terbuka. Nah, disinilah makanya perlu digarisbawahi bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang membatalkan puasa itu adalah yang masuk melalui rongga yang terbuka. Atau kalau dalam istilah bahasa kitab-kitab dalam fikih disebut dengan manfadin maftuh. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'imi anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'imun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الحجامة للصائم يحتجي وقواه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف اقرأوا جماعة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alaihi. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه صلى الله على سيدنا محمد
alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.